Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Riana Res. Di video kali ini, aku membuat bolu marmer kukus ekonomis hanya modal Rp10.000. Kalian sudah bisa membuat bolu marmer kukus yang enak, full mengembang, dan anti kempis. Jadi untuk kalian yang penasaran, ikutin terus ya videonya sampai selesai. Dan langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya. Yang pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Rp100 atau 8 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh SP. Kemudian mixer dengan kecepatan maksimal hingga mengembang selama kurang lebih 8 hingga 12 menit. Setelah adonan mengembang, matikan mixer. Masukkan 100 gram atau 10 sendok makan cembung tepung terigu pro sedang dan takaran per sendoknya seperti ini. Masukkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Lalu mix kembali menggunakan kecepatan paling rendah kurang lebih 30 detik. Selanjutnya, masukkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Setelah selesai, siapkan wadah, ambil sedikit adonan. Kemudian, beri 1 sendok teh pasta coklat dan aduk rata. Setelah selesai, lalu sisihkan. Siapkan cetakan dan olesi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya, tuang setengah adonan putih ke dalam cetakan. Lalu, lapisi dengan setengah adonan coklat di tengahnya. Kemudian tuang kembali semua adonan putih.
Setelah selesai, tuang kembali semua adonan coklat di tengahnya. Dan bentuk menggunakan lidi atau tusuk sate dengan cara memutar seperti ini. Selanjutnya, hentakkan supaya tidak ada gelembung udara di dalam adonan. Dan ini siap dikukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Dan masukkan adonan ke dalam kukusan. Kukus selama 30 menit menggunakan api kecil. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk. Jika tidak ada yang menempel, ini artinya sudah matang dan siap diangkat. Nah, ini dia hasilnya. Bolu marmer kukus ekonomis. Cuma dengan 2 telur, hasilnya mengembang sempurna. Dan ini anti kempis ya. Sekarang akan saya coba potong. Dan dari potongannya ini kerasa banget kalau bolu marmer kukusnya ini lembut banget. Hasilnya cantik banget ya. Ini super lembut dan empuk, anti kempis. Kelihatan dari seratnya, ini lembut banget. Dan ini benar-benar recommended untuk kalian yang kepengen bikin bolu marmer kukus ekonomis di rumah ya. Ini mantap banget. Sekarang akan saya cobain. Bismillah. Enak banget, ini benar-benar enak. Mantap, recommended ya. Cuma dengan modal Rp10.000 bisa membuat bolu marmer kukus ekonomis di rumah. Ini recommended. Oke, semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.